Nabi tu yang royak dah. Kata kita ni adik mana, dia royak dah. Masa depan. Masa depan tu dia royak dah. Benda ni akan berlaku masa lalu ni. Tu orang panggil pemimpin menipu. InsyaAllah satu hari yang nak baca hadis tu. Nak baca hadis tu macam mana. Selanjutnya. Tu maksud. Yang kedua, Nabi kata apa? Syababun nasya'a fi ibadatillah. Hak ni pun payah juga. Memanglah tujuh perkara hak Nabi royak ni payah. Tapi walaupun payah, kita kena usaha sedaya upaya supaya kita dapat benda tu. Syababun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia hidup, yang dia besar fi ibadatillah, iaitu di dalam beribadat kepada Allah. Kita panggil kata wairun yang rajin beribadat. Ni wairun yang rajin dalam ibadat. Dia ni muda syabab. Orang muda panggil muda. Tapi nasya'ah dia naik, dia besar. Dia besar di dalam ibadat Allah. Kita panggil kata budak muda yang selalu dia beribadat. Apa panggil budak tak lobby, wairun tak lobby. Kalau lobby pun lobby pakai ye ya. Dia mau pakai seluar, kita seluar juga. Dia mau pergi patah-patah juga. Tapi siapa waktu semaya? La ilaha illallah. 20 buah mutu di patah. Nampak dia bari. Semaya jemaah di patah pun dia. Kita nak lagu tu. Itu pemuda kita. Kita nak lagu tu. Jangan kata pakai seluar jingga patah-patah semaya. Cari pala lutuk nak semaya ikut mana cari pala lutuk. Hani nak ajak kata, kita orang muda, kalau nak boleh bernaung di bawah bayar yang Allah Ta'ala sediakan kepada pada kita, kita kena berjuruh. Hani orang muda yang hidup di dalam beribadat kepada Ta'ala. Kita gilah, tak ada lagi. Patah ke, pacu ke, air terjun ke, air locak ke, tak ada kira. Mana-mana boleh pergi belakang. Gendong-gendong anak orang sudah. Kita pergi buat kita, rombongan kita. 20 buah motor ke, 20 buah kereta ke, gilah ke mana-mana pun, tidak ada halangi apa ugamu. Tapi jangan lebih, jangan tinggal semaya, jangan tinggal ibadat. Masuk waktu semaya, semaya lah. Duduk di patah mana pun lah. Sujud kepada Allah Ta'ala. Kullu ardin masjidun. Di mana tanah ada, situ tempat sujudnya. Boleh berlaku, jangan sujud atas ayat sudah. Jangan nak sujud atas ilmu sudah. Atas najis sudah. Boleh berlaku di patah, di mana, di pacu. Bahkan orang tengok pula. Orang bangga pula dengan pemuda macam tu. Oh, dia berkata, wairung wijadi, wairung marin mana ni? Kapung mana ni? Wairung kapung mana ni? Allah, duduk semaya jemaah di patah tu. Dia mau tengok, Allah. 2, 3, 40 buat dia. Oh, padahlah. Tu imej pakai spek mata hitam. Nak ya tu, dia mau tengok tu imej tu. Pakai cubing mata hitam. Wih orang pakat tengok tu, oh, ning. Ning kita jaga agama. Jangan kita lobby, kita muda lobby, tak tahu semayan mana, kosong mana, tak boleh. Genom, tino, tu, tino, tak boleh. Ingat malak, kerana kita nak mati, muda pun mati, tua pun mati. Kerana kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga sekali-kali apa yang kita hidup di dunia ni Allah Ta'ala kira berlaku. Itu yang kedua. Benda ni payah juga. Tapi adik-adik kita ingat molek lah. Tu. Kita pergi pacu pun tak apa. Pergi pacu tapi duduk semaya ikut celah batu. Allah berimeh buat dia weh. Orang tengok ambil es maya siap dah berimeh. Makan nasi ramah buat dia. Kelo buat dia. Tak apa. Tak apa, tak apa. Tunjuklah kebaikan kita kepada masyarakat. Tu. Kita nak lagu tu. Tu kita nak syabab kita. Kita nak pemuda kita segitulah. Jangan pemuda kita orang pakat beci. Orang tengok orang paling kot lain ludah ailiu. Mana orang beci. Tak say lagu tu. Pemuda macam tu jangan. Pemuda macam tu panggil pemuda jahanam. Orang tak kena lagu tu punah. Ingat nah, ni adik-adik rumanja kita, adik-adik pemuda kita, pemudi kita, ingat molek jagalah agama. Yang ketiga, Nabi kata rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiganya, Nabi kata orang lelaki yang hati dia sentiasa mengingati masjid, sentiasa itah-itah ke masjid, sentiasa dengar-dengar orang ber di masjid, dengar orang mengajar di masjid. Tenuk masjid tu. Orang jatuh masjid tu, orang jatuh hati dia ada sakut sejik. Bukan ada sakut sejik, hati dia terlupa dia. Bukan gitu.
Ah tu. Jadi hati dia saat itu duk sakut di masjid, yang ni duk itah-itah apa kebaikan yang ada di masjid. Semayat anak kecil dah sampai waktu orang bel. Bukan dia tanya-tanya, dia duk hijau. Orang bel dekat masjid eh. Ha, ada orang ngajar ke di masjid hari ni? Ha, tu mana orang jatuh pesening pun panggil berhak dia duduk, dia bernaung di bawah bayangnya yang tidak ada bayar pada hari itu, melke bayar tu ya. Ha, ini besar no, ayat Nabi dia cerita orang boleh bernaung di bawah bayangnya. Yang keempat, ini kita dengar belum nak masuk ke kitab kita hari ini. Ha, kita hayati dulu, insyaAllah setiap kali ambo mengajar begitulah. Ha, kita hayati ayat Quran ko ataupun hadis Nabi ko, ha, sebelum kita nak masuk ke kitab kita. Ha, tu insyaAllah taala. Yang keempatnya Nabi kata warajulani tahabbani fillah. Ha, tu Nabi kata dua orang jatuh, dua orang laki-laki. Yakni dua orang jatuh tahabbani fillah, dia berkasih-kasih kerana Allah taala. Ha, dia saing dua ni enggak kerana Allah Ta'ala. Ijtama'a alaihi, dia beripung dua ni pun kerana Allah. Ha, watafarraqa alaihi, kalau dia becek pun, dia bercerah becek, dia pergi kot lain pun kerana Allah juga. Nak rakyat kata dua orang ni saing kerana Allah Ta'ala. Ha, dia berkasih, dia berkasih saya dua orang jatuh ni, nak rakyat kata kerana Allah Ta'ala. Ha, ni bukan ponel. Ha, ada juga ponel. Ha, dua ni tak becek lah. Dia mengatakan pergi ke mana aku dah. Ai! Ai! Dah akik tangis. Ha, tu ponel tu. Ni dok. Ha, ni dia. Dia sign dua orang ni. Ni nak ajak tu kerana Allah Ta'ala. Ha, ya gimana pun dua orang ni kerana Allah Ta'ala. Kalau becek pun kerana Allah Ta'ala juga. Ah, misal tadi nak pergi hajjah, pergi dua orang ni lah, tolak becek-becek lah. Dia katakan, dia nampak hak ni, nampak lah tu. Bila nampak hak tu, nampak lah hak ni. Nak ayat tu tak becek. Tapi kerana Allah Ta'ala. Hak naknya kerana Allah Ta'ala. Bukan saing tu ada sebalik tak. Berkata, oh dia tu, saing dengan dia tu, oh baik sungguh lah. Dia kata macam taik nak ketuk dah. Tidur, kain sarung selah dua orang. Aha, duk ha tu bukan ke tu, ha tu bukan ke tu. Ha ni. Ni nak ayat kata dia tak cerah tangga dua orang ni kerana Allah. Tak ada muka lain. Ada juga orang sign pun. Orang sign kerana muka lain pun ada. Oh dia berkata dia tu baik. Dulu tak baik mana, dulu dia baik. Gini, dia nak ke sepupu dia. Sabik dia baik pun nak ke adik dia. Ha tu bukan. Ha tu apa panggil ada sebalik. Ha ada sebalik. Lagu tu bukan. Ha, ni hak Nabi maksudnya, orang ni tak ada gambar-nama. Sain kerana Allah Ta'ala. Tak ada, tak ada. Ha, keredaan Allah Ta'ala. Sebab tu juga kalau dia becek pun, kerana Allah Ta'ala. Dia becek. Ha, tu. Nah, ha, dia becek. Dia berasing daripada dua orang tu pun, ha, kerana Allah Ta'ala juga. Macam kita kata, oh, dulu baiklah dua orang ni. Lah ni tak ada dah. Hilal dah sore. Kok mana dah? Nampak dia ni sore je. Dia kata, dok. Kalau sore ni dia bining dah lah. Oh, dia boleh bining. Tak duduk mah bining dia lah. Tak dekat. Dia dah duduk dua orang ni lagi. Dia dah bining dah. Jadi dia becek bukan kerana balah dok. Aha, bukan kerana balah dok. Dia becek tu kerana Allah Ta'ala juga. Ha, seorang ni pun pergi mengaji sana. Hak ni pun pergi belajar sana. Masing-masing tempat belajar, masing-masing tempat duduk. Hak ni pun bining, hak ni pun bining. Kak, eh, pakai becek lah. Ha, masing-masing duduk lah. Tapi bukan balah dok. Hatu apa panggil? Orang ni, dia tafarraqa alaihi. Iaitu dia becek kerana Allah Ta'ala. Dia berhimpun kerana Allah Ta'ala dan dia becek kerana Allah. Ha, tidak ada tujuan lain. Ha, tidak ada tujuan yang lain. Iaitu tujuan yang suci kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang macam ni, orang panggil berhak untuk bawah bayar. Pendek kata tujuh kara ni kita kena wiada juga sekarang. Wiada juga, kita pisah juga. We boleh hak manusia. Bukan nak berhimpun tujuh belakang. Ha, Nabi dah cerita ni tujuh jenis ni boleh duduk. Boleh bernaung di bawah bayar ni. Kita talih nombor satu, nombor dua. Talih nombor dua, nombor tiga. Wilkat juga kita kena pisah diri kita di hari ni.
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kita, remaja kita, biar boleh. Hak mana sepatut yang layak bagi kita hari ini dalam tujuh ni? Tu. Ha tu pilihan kita sendirilah. Ha, kita nak bentukkan diri kita ni sebagai seorang Muslim. Ha, keluarga Muslimah. Nah, ha, mujtamak Muslim, kita kena usah lagi ke arah tu lah di hari ini. Baik, yang kelimanya Nabi kata, ah ni payah berlaku ni, Allahu akbar. Wa rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ah ni pun Nabi royak ni pun payah berlaku ni, payah. Orang jatuh, yang orang tino saat ni tu kecih dia, ajak dia. Orang tino tu zata mansibin wa jamalin. Orang tino tu orang mempunyai pangkat. Oh, dia ni orang besar. Lagi pula janguk. Wajamalin. Kalau orang tak kata lah. Janguk. Lepas tu ada pangkat pula dah. Tapi dia ni orang jatuh. Hak kena orang tino ajak ni. Faqala, maka dia kata gini. Dia patisik. Dia patisik dengan tino saat ni tu. Inni akhafullah. Aku takut ke Tuhan weh. Haa, ni payah belaka ni. Kalau kena kat ambur pun tak tahulah. Ha, ni payah nak ayat tu. Orang tino ni janguk. Lagi pula ada tamneng. Kaya tak nak kecek dah. Ha, mari ajak kita. Kita pergi hajai ber. Aha, kita sudah semayat isu. Mari beri BNW. Ho. Nah, padang lagi. Ha, tu. Tak kenal, dia panggil. Ha, nak pergi ajak. Ha, tak ada duit. Oh, dia buka dalam metek je. Oh, duit ikat dengan betul. Dua, tiga, empat, ikat sesuatu. Tak apa, mana ni tak ada klik, kita tidur di ruang rem. Ha, ni tanya, tu pun dah ada tanya lah. Tapi Amor kata Amor tak jamin. Ha, Amor sendiri tak jamin, dia rasa tahulah. Dia rasa kepiah duduk mana, tak tahu. Duduk tak pagar ke, duduk lakilah ke, tak tahu dah. Ha, ni nak ajak payah sekali. Ni Nabi Raya, orang jatuh, hak orang ti nak ajak, nak apa, nak khenak lah. Nak punuh, nak pergi dengan dia. Tak tahu dah nak buat apa-apa lagi, tak tahu. Ha, dia ajak bersama dengan dia. Kemungkinan ni nak ajak tidur dengan dia, nak pergi dengan dia, duduk sekali dengan dia. Sedangkan kita tak kena gano. Tak ada kena gano kita dengan dia ni orang Haji Nabi, orang asing dengan dia. Sama ada kita kenal ke tak kenal ke, Islam sama Islam ke, Melayu sama Melayu ke, dengan orang Syiah ke, tak pek ke, tak ada kira lah. Ha, ni payah nak ayat ni. Sehingga Rasulullah ayat, orang ni kalau selamat daripada benda ni, Allahu Akbar. Boleh duah bayar, bocik-bocik. Weh, duah bayar, duah bayar. Hari ni kita royak bayar ni, tak ada berasa mana. Kerana kita, rumah kita tergeduh molek. Dan kita duduk di pada masa esok, kata Allahu Akbar. Ha, daun kayu selah pun tak ada. Daun keladi besar pun tak ada. Daun pisang pun tak ada. Tak ada nak bernaung ke mana. Klik, 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 klik. Kain secaping pun tak ada. Telanya bogeh, nak royak kata. Ha, panah habis-habis panah, panah terik, panah kok wehbi tak ada cerita. Ha, ni learning oi royak tu bayar tak ada karik mano. Tak apa tak ada bayar pun tak apa. Ha, tak apa learning ni. Tapi di akhirat nanti, di mahsyar nanti, Allah sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga sekali. Ha, ni. Sebab tu besar. Tengok jamin ni Rasulullahnya orang ni boleh bernaung di bawah bayangnya. Ha, di akhirat nanti lagi ke datang ni, di masa kelak, di masa akhirat kelak, maka Allah Ta'ala akan beri bayangi kepada dia. Di mana dia pergi pun, bayang tu akan turut dia. Jalan daripada masa turut, gilah. Ni nak penting sekali. Tapi payah. Orang jatuh, orang tino ajak ni payah, 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 payah. Hai, payah. Tak usah kata hak setara ni. Nak hak porong-porong pun perak takut gilah. Ha, hak porong-porong, hak uduh-uduh. Ni dah. Zatan mansibin wa jamalin. Aha, orang ni ada pangkat, ada tamneng, ada harta, ada kaya, ada gapo cukup. Lagi pula wa jamalin. Jangok comel. Aha, comel. Tapi dia dak, dia ingat, dia katakan ini akhafullah, aku takut Tuhan, gilah mu aku tak si. Minta maaf lah, pergi cari orang lain lah. Ambo tak si, tak si dia. Oh, dia ada soncai kita. Ha, ni payah nak ayat tu. Ha, ni kita paling kiri, paling kanan. Tengok raik lah. Klik-klik bagi esok. Pasuh gelosoh lah kita. Ha, ni payah. Yang Nabi beri jamin ni memang orang. Ha, orang itu sekali dah.
Hak bisik sekali dah. Hak Allah Ta'ala jamin dah. Yang kenenya, nombor yang kene, angka yang kenenya, orang boleh bernaung di bawah bayangnya, paci-maci weh. Gapa nama? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma ya ma tantafiqu bi ma tantafiqu yaminahu. Ni yang kenenya orang jatah yang dia sedekah, bila dia sedekah dah, dia susuklah sedekah dia tu sulit-sulit sehingga tangan kiri dia tak tahu tangan kanan dia tu sedekah. Cuba tengok macam mana sampai gitu lalu. Orang tu lah tak kira, tak tahu tangan kanan hala sedekah, tangan kiri tak tahu tangan kanan sedekah. Maksud hadis ni nak ayat kata, bila kita nak sedekah gapo, kita kena susuk. Comelnya kita kena, kita jangan duk cu kita sedekah kita. Tu nak susuk. Susuk ni lebih baik sekali nak ayat tu. Nak jaga hati kita, nak jaga hati kita supaya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Hatu nak ayat kata sedekah tu. Bukan berarti tak tahu sungguh. Ya orang sorang aja. Orang tangan kanan sedekah tak kira tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Dia tahu tapi nak ayat kinayah daripada susuk. Nabi nak ayat tu kena susuk. Kena sulit sekali bila kita sedekah. Ingat molek orang nak sedekah pak cik mak cik nak sedekah gapo. Neh. Bagaimana orang? Lebih lagi orang senap senun raikan. Al Huda Channel ni. Siapa dia nak selalu mari ke Al Huda Channel. Sekut dua boleh masuk kenah lalu dah. Tak ada siapa dia tengok. Dia comel sekali. Bukan kata nak sedekah kau tubik kat Allah. Duit ada sengikat dengan getah. Ada berlaku 20, 50, 100, 500, 1000 dah berlaku. Tengok perang. Orang tengok berulah kedai kopi. Allah nak bayar teh semua dah ledak. Orang pakai tengok cara. Ataupun nak sedekah. Orang kat tepi-tepi batas, tepi tembok. Buat tubik duit tegak kira lah banyak. Bila perang. Perang. Allah. Dia tui 20 kot ya. Dia tak 100 tunjuk orang. Itu tak comel. Macam itu tak comel. Kita nak sedekah ke apa? Biar sulit. Tuhan tahu. Tuhan tanda selalu dah. Hak tu lebih ikhlas dengan kita. Berasa Alhamdulillah. Kita berasa. Berasa lego hati kita bila kita boleh buat khairat. Bila kita boleh buat khairat, kita berasa lego. Hak tu hendak sekali tu. Jangan berasa cu. Jangan. Hak cu ni kot Allahu Akbar. Tapi hak ikhlas tu. Ikhlas situ lah. Tapi nak ayat kata. Kena jaga hati banyak sekali. Kerana manusia ni. Ya goliknya, hak tu lah enak sekalinya. Banyak orang ni nak kemuka air. Nak wui orang kata dia ni. Boroh dia ni lagu tu. Jangan. Kita jaga sekali. Lebih-lebih lagi hak kita sedekah dah. Seseru goyak orang lah. Senyap-senyap sudah. Tu Allah Ta'ala. Bagi pahala kepada kita. Ni nak ayat kata kena susuk. Bak sedekah ni comel sekali susuk. Kerana tak sibuk jadi rio. Tak sibuk jadi nak nunjuk orang. Kerana nunjuk orang ni. Bila tidak ada keikhlasan dalam hati kita. Makna peri-peri. Peri-peri nak ayat tu. Apa peri-peri? Tak ada boleh pahala. Gapo. Boleh nama baik ya. Nama baik tu boleh. Dia kata, dia tu jadi weh. Allah bayar teh tadi. Dia bayar habis semua. Ada 20 orang dia makan teh. Nasi kerabu, nasi belau pun dia bayar habis. Allah duit seribu punya cucu 200 ya. 800 tadi. Boleh nama baik. Tapi pahala, pahala tak ada. Kalau kita niat, niat nak tunjuk ke orang. Sebab tu tak sih sekali. Kerana nak jaga hati kita takut rio. Tu yang kena. Yang ketujuhnya, lah sekali dah Nabi kata, warajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Nabi kata orang jatah yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, orang jatah yang selalunya mengingati Allah, bila dia ingat Tuhan tu khalian, dia duduk sunyi berseorangan,
Dia berseorangan, dia seorang yo. Duduk dalam masjid, duduk dalam balasoh ataupun duduk tah dangar, duduk tah rumah dia, tak ada siapa dia. Dia seorang yo. Pasti dia berzikir dengan Allah Taala, dia ingat ke Tuhan, dia ingat ke Tuhan, ingat ke Tuhan. Maka fafadat ainahu, maka mengalirlah air mata dua apa ni, mengalirlah air mata dia. Kita panggil kata menangis. Hak ni comel sekali ibu-ibu dan ayah-ayah. Ha, ni makcik-makcik ingat molek lah ni. Tak ada dah kita. Ha, yang kita nak bawa pergi kepada akhirat esok, tak ada ni benda ni. Cuba tengok. Tujuh perkara yang boleh bernaung di bawah bayar. Ha, cari tengok lah. Kita nak boleh hak mana. Ha, apa rasa hak yang ketujuh ni pun boleh. Hak yang kena kita boleh. Hak yang ketujuh, yang kelima pun boleh. Boleh buat belakang nak yak tu. Ha, kita bahasa lepas. Kita berzikir tengah-tengah malam, bangun tengah malam, sebelum waktu subuh, semaya sunat tahajud, semaya sunat taubat, akak tangi tengah malam, merayu hal kepada Ta'ala. Ha, royak ke Tuhan, mengadu hal kepada Ta'ala. Kita kena banyak mengadu dengan Tuhan. Tengah-tengah malam, kita mengadu ke dia, royak ke dia belakang. Kehidupan kita dunia, anak kita, lelaki kita, bini kita, menantu kita, kita royak ke Tuhan tu banyak. Royaklah, royak, royak, royak. Sehingga kita mengalirkan air mata kita. Ha, sehingga kita mengalir. Hatu hendak sekali. Ni yang panggil orang jatuh, yang selalu berzikir kepada Allah. Dan bila dia berzikir dah, ha, dia mengalir air mata, dia menangis kerana Allah Ta'ala. Kerana dia menyesal apa yang dia lakukan, ha, masa dia muda ke, masa dulu ke. Biar menangis, biar teriak. Ha, biar teriak tengah malam. Ataupun tengah hari, tak ada apa. Waktu mana pun tak apa. Asalkan hati kita terhidup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ingat kepada Allah Ta'ala, kita selalu menangis. Sesak apa yang kita laku dulu, kita tak belajar, kita tak tahu upamanya. Bimai-bimai takut Allah Ta'ala tu digeluh kita dalam neraka. Bimai-bimai takut Allah Ta'ala tu tak apung dosa kita. Kita telacar banyak dah di masa waktu muda dulu. Kita ni lobby, kita ni macam-macam nak ayat tu. Kita memanglah kita orang okay? Makhluk biasa nak ayat kata, oh banyak sekali kita tersalah dengan Allah Ta'ala. Ha, sama ada sengaja ke, sama ada tak sengaja ke, tak ada kira dah. Sebab tu kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Ingat Tuhan we banyak. Tuhan royak dah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kat aku, bila mu ingat kat aku, aku pun ingat kamu. Tuhan dah royak dah Quran dah, tak silap dari suratul Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kat aku, bila mu ingat kat aku, azkurkum. Nascaya aku pun ingat kamu juga. Ha, Tuhan ada royak dah. Kita kena ingat Tuhan dulu. Baru Tuhan ingat kita. Yang ni kita kena kena royak Tuhan. Ha, kita kena royak Tuhan, kena mengadu hal kepada Allah Taala, kehidupan kita susah ke, payah ke, gapo ke. Ha, dalam dunia ni kita royak Tuhan. Lepas itulah Tuhan pun kata aku ingat kamu. Bila mu ingat aku ingat kamu. Tapi kita kita faham sebaliknya ke mana pun. Bila kita tak ingat ke Tuhan, Tuhan pun tak ingat kita. Hak ni dah cari makan payah. Hari-hari cari makan payah, cari makan payah. Cuba tengok, kita tengok keadaan masyarakat kita. Ha, hak hidup payah, hak hidup gapo saat itu, kita tengoknya tak lain tak bukan. Kerana kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ni pocik-pocik, pocik-pocik nak ayat tu. Yang berada di rumah, ha, yang sedang penutung sekalian, di mana saja berada. Ha, di dalam negara ke, di luar negara ke. Di mana saja, itulah keadaan kita untuk, ha, untuk kita ingat pesan ni Rasulullah, tawaran Rasulullah, tujuh perkara yang Nabi wi jamin ni bahasanya boleh bernaung di bawah bayat. Kita tengoklah yang mana. Yang pertama, ketua yang adil. Tak ada jalan kita orang tamada, kita orang biasa. Ha, ni tak ada tanggungjawab tag apa, habis lagi. Syababun nasya'a fi ibadatillah. Yang keduanya orang muda, kita tua dah biar lagi, tak ada lagi. Ha tu. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiganya, kita orang jatuh ni iaitu hati kita sentiasa ingat ke masjid. Ita-ita masjid, dengar-dengar di masjid, tanya khabar ke masjid. Hati kita ni duk sakuk di masjid, duk terlekat di masjid. Ha, hak ni ada jalan. Lepas tu orang jatuh yang kasih saya kerana Allah Taala, sayang kerana Allah Taala. Ha, hak ni pun ada jalan juga kita boleh saing. Saing kita ramai. Saing di nara, saing di tani, saing di jalan, saing di fukik, saing mana. Banyak saing-saing kita. Tapi kita saing tu kerana Allah Ta'ala, kerana Ta'ala.
Baik kita dengan dia. Masa dia ada, kita pun ada. Masa dia, masa kita ada pun dia pun ada, kita baik. Bila dia bersurai, bila dia tu bercerai dengan kita dah, berasing diri dah, kita berasing diri juga. Tapi bukan kerana balas dah. Dia masih sayang lagi, dia masih kasih lagi. Hanya tak boleh berdekat kerana ada tanggungjawab masing-masing. Itu pun ada jalan juga bagi kita, noyak kata. Tu. Lepas tu yang kelimanya, kita ni bila retina mari apa ni, mari ajak, hendak nak kecek dah siapa dia nak ajak kita. Tapi sekiranya kalau ada di kalangan buat kita ni, retina ajak nak tidur dengan dia ke, nak buat punuh dengan dia ke, nak pergi keluar dengan dia ke, tak kira lah. Kita kena patisit, kita kena tolak. Kita goyak, aku tak si, aku takut Tuhan, aku takut Tuhan. Tak si, biarlah, tak si. Hak tu nak sekali nak ayat tu hati kita ni, iman kita ni apa panggil tabah sungguh. Ya kenanya orang sedekah. Sedekah dengan cara sulit-sulit. Ni pun kita boleh buat juga. Bila kita nak sedekah, kita nak buat apa? Dengan cara sulit-sulit, lillahi ta'ala. Bagilah kebajikan yang kita ada di dunia ni. Jangan widahlah kita ni siapa nyawa di halkum dulu. Yang ketujuhnya, iaitu kita kena ingat Tuhan lebih banyak. Kena ingat. Dan kita kena menyesal apa yang kita laku dulu. Yang ni dosa-dosa yang kita laku di masa muda, di masa kita jadi rumanja dulu, jadi wairun dulu banyaklah. Kita kena ingat Tuhan. Dah hari ni kena ingat banyak. Kita menangislah lebih banyak, teriaklah lebih banyak kepada Ta'ala. Lebih daripada kita minta duit kecil, kita ngemek kita lagi. Teriak, goling lah. Noyak tu. Ni kita sebagai hamba Allah Ta'ala, tujuh kara yang Nabi beri pesan ni dalam sebuah hadis. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh.